Ini adalah kisahku 100 hari menjadi seorang raja di Brookhaven. Dimulai dari hari penobatanku menjadi raja, pernikahanku dengan seorang putri yang sangat cantik, perang melawan para bandit, hingga seorang assassin yang mencoba membunuhku saat aku tertidur, guys. Like dan subscribe dulu sebelum nonton. Dan ini dia episode 1, 100 hari menjadi raja di Brookhaven. Ya ampun, gimana ini? Ya ampun, gimana ini? Ya ampun. Ayah, nggak boleh kenapa-kenapa. Ayah, nggak boleh kenapa-kenapa. Aduh, 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 aduh. Kenapa nggak boleh masuk sih? Udahlah, aku mau masuk aja. Tuan. Sedex, maafkan saya, tapi ini adalah perintah raja, Anda belum boleh masuk. Tapi ini masalahnya adalah ayahku, sang raja, aku anaknya, aku harus masuk. Tapi tuan, Oh, Tuan Sidek, yang mulia raja telah memperbolehkan Anda masuk. Oke, kalau gitu, ya ampun. Ayah. Gimana sih lu buka pintu? Ya, sorry bro, kan aku lagi sedih, raja. Ya, bukan juga. Set, ayah telah berbicara dengan semua pengurus kerajaan. Sekarang saatnya ayah berbicara kepadamu di depan semua orang. Ini adalah akhirnya, nak. Kau harus meneruskan apa yang telah ayah perbuat untuk negeri ini. Kau akan menjadi penerus ayah. Kau akan menjadi raja dari kerajaan ini. Apa? Tapi ayah. Dan kau akan ayah nikahkan dengan putri dari sahabat ayah, raja dari timur. Dia adalah seorang wanita yang baik dan ayah yakin dengannya kau akan bisa menjadi raja yang hebat, nak. Tapi ayah, ayah gak boleh ngomong gitu. Ayah harus berjuang. Pokoknya aku yakin ayah pasti bisa sembuh dari penyakit ini. Jadilah raja yang baik. Jangan tinggalkan kami. Ya ampun, ayah. Yang mulia. Jangan tinggalkan kami, yang mulia. Ayah. Yang mules. Apaan lu bilang? Yang mules. Mentang-mentang gua sering tiare. Sekarang lu panggil gua yang mules. Mam nih. Aduh, ya ampun. Maafkan saya. Yang mulia, bro. Oh ya, yang mulia. Saya mendapatkan kabar yang sangat penting dari mata-mata kita, yang mulia. Kabar penting apaan? Masa aja lu ya, kalau gak penting, gak liat nih aku lagi main sama motorku. Tapi yang mulia, ini kan abad pertengahan. Motor belum ada. Abad pertengahan? Maksudku? Ini baru benar. Kamu gak liat, aku lagi main sama kuda kok. Saya tahu yang mulia, tapi saya yakin Anda akan menyukai berita ini. Raja Sordox, yang mulia, Raja Sordox dari utara telah meninggal. Apa? Dia udah mati. Akhirnya dia meninggal juga. Saya kegencet, yang mulia. Dengan begini, aku akan bisa menikahi putri cantik dari kerajaan timur, sehingga aku bisa menguasai seluruh wilayah di pulau ini. Tapi ada masalah, yang mulia. Apalagi? Itu adalah saya mendengar kabar kalau Raja George dari timur dan putrinya sedang menuju ke kerajaan utara, kerajaan Sidex, untuk menikahkan putrinya dengan sang raja baru nantinya, Raja Sidex. Apa? Putri itu malah mau nikah sama Sidex? Selamat pagi, para hadirin semuanya. Sebentar lagi kita akan menyaksikan. Penobatan raja kita, yaitu adalah Raja Sidex yang akan meneruskan tahta ayahnya, Raja Sordox. Woi, malah asik main HP ini tahun berapa? Ini abad pertengahan, woi. Di zaman ini belum ada HP, sobat. Aduh, bikin emosi aja. Maafkan hadirin, kita lanjutkan acaranya dengan calon Raja Sidex untuk memasuki aula sekarang juga. Oke, ini dia saatnya, hari penobatanku sebagai raja. Baiklah, aku akan menjadi raja yang kuat. Wah, Raja Sidex, kami rakyat jelata mendukungmu, raja. Itu benar sekali, belum jadi raja aja kita rakyat jelata boleh dimasuk ke dalam kastil. Itu benar, kami mendukungmu.
Terima kasih. Aku jika menjadi raja, aku tidak akan peduli apakah kalian rakyat biasa ataupun kalian bangsawan. Semuanya sama di mataku. Hidup Raja Zedek. Hidup. Baiklah, mari kita mulai penobatannya. Ini adalah sangat sakral. Zedek, kamu akan disumpah di atas pedang ini. Di atas pedang ini bahwa kau akan menjadi raja yang bijak, raja yang peduli dengan rakyat, raja yang selalu ada dalam senang maupun kesusahan dalam kerajaan. Katakan kau bersedia. Ya, aku bersedia. Baiklah, ini mahkotamu dan Anda telah resmi menjadi raja yang mulia, Zedek. Wah, akhirnya. Terima kasih. Tapi bisa minggir gak? Bau banget nih nafasmu. Oh, maaf. Saya habis makan jengkol. Akhirnya, aku telah menjadi raja. Hidup Raja Zedek! Hidup Raja Zedek! Hidup! Baiklah. Yang mulia, yang mulia, Raja George dari timur telah sampai dengan putrinya yang mulia. Baiklah kalau begitu, kita akan mulai pernikahannya. Raja Zedek, aku senang sekali bisa menikahkan putriku denganmu. Ayahmu adalah raja yang sangat hebat dan aku yakin kau akan menjadi penerus yang baik seperti ayahmu. Terima kasih Raja George, saya yakin dengan pernikahan ini dan bersatunya dua kerajaan kita, kita akan bisa menghalang Raja Ances yang jahat itu dari menginvasi kerajaan-kerajaan kita. Tentu saja, dia tidak akan berani. Baiklah kalau begitu, kita mulai pernikahannya. Untuk kerajaan dari timur dan kerajaan dari utara, mulai hari ini kerajaan kita bersatu. Baiklah, hadirin semuanya, sekarang kita akan melakukan prosesi pernikahan penggabungan antara dua kerajaan menjadi satu. Kita akan meminta mempelai perempuan untuk masuk dan Raja Set untuk berbalik badan sesuai adat. Balik badan? Oke. Semuanya balik badan sesuai adat kita. Nantinya hanya Raja Zedek yang boleh melihat mempelai. Baiklah, mempelai perempuan dipersilakan untuk masuk. Waduh, bakal kayak bagaimana dah ya. Pasti cantik banget guys, soalnya udah tersebar kalau putri Raja George itu cantik banget. Tunggu dulu, kenapa bau bawang gini dah? Baiklah Raja Zed, silakan Anda melihat mempelai perempuan. Kau adalah orang pertama yang boleh melihatnya. Oke, dan kelepelang. Oh my god, apaan tuh? Ya ampun, kamu ngapain masuk sini? Ya ampun nak, siapa yang mengutukmu? Ya ampun, maafkan kami yang mulia. Ini adalah orang gila yang selama ini kami cari-cari. Mah, ternyata di sini kamu. Ayo keluar, keluar. Loh bang, salahku apa bang? Kau telah menyakiti hatiku bang. Udah diam, ayo keluar. Bang Zedek, biar aja. Keluar. Ya ampun, bikin malu aja. Baiklah, kita ulang lagi upacara pernikahannya. Ingat ini sakral, jangan sampai ada yang masuk lagi. Baiklah, mempelai wanita diperbolehkan untuk masuk. Aduh, firasat gua buruk nih. Yang ini bakal bau apa lagi ini? Baiklah, yang mulia, Zedek boleh melihat calon mempelai. Oke, mudah-mudahan gak zong lagi. Yang ini baunya bau-bau lidah dari surga, guys. Sampai lepas semua gigiku. Baiklah, karena kalian sudah sah menjadi pasangan, jadi mulai hari ini kalian adalah pasangan raja dan ratu dari kerajaan utara. Ya ampun, kamu lucu banget sih. Aku diketin lucu dong, pengen pingsan. Oh, yang mulia. Oke, saatnya berpesta. Lihat apaan sih dari tadi, kayaknya lihat jendela terus. Aku lagi lihatin negeri ini, ternyata indah banget. Kayaknya aku mulai suka tinggal di sini deh. Yang bener. Ya ampun, tapi ngomong-ngomong, muka kamu kok kayak orang susah gitu sih? Hah? Maksud kamu? Iya, kayak orang susah, susah dilupain. Ya ampun, ada-ada aja sih. Pagi-pagi gini enaknya mak minum jamu. Kenapa tuh? Iya, soalnya hidupku hampa tanpamu. Ya ampun, kamu lucu banget sih. Yang
mulia, yang mulia, yang mulia. Aku punya sesuatu nih buat kamu. Tada. Yang mulia, yang mulia. Ya elah, apaan sih, gagu banget. Tunggu bentar ya. Oke. Ya, kenapa sih? Aduh. Loh, salah dong, karena aku yang ketabrak pintu. Oh iya. Aduh. Elah, kenapa sih, ganggu aja? Ada masalah apa? Ini gawat yang mulia. Ini sungguh sangat gawat. Maafkan saya telah mengganggu Anda, tapi ini sudah sangat keterlaluan. Para bandit, mereka telah menyerang desa kita yang mulia. Berani-beraninya mereka. Apa? Bukannya kita udah ada perjanjian sama mereka kalau kita gak akan saling menyerang dan mereka akan kita kasih makanan. Tapi kenapa mereka masih nyerang? Itu dia masalahnya yang mulia. Saya curiga mereka disuruh yang mulia. Disuruh? Aku gak peduli. Pokoknya mereka sudah menyerang desa-desa kerajaan ini. Rakyatku. Aku gak akan tinggal diam. Cepat kumpulkan pasukan sekarang juga. Kita akan hentikan mereka semua. Aku sendiri yang akan memimpin pasukan. Baik yang mulia. Siap. Kalian semua gak ada yang boleh melawan. Kalau ada yang melawan, kita akan gantung kalian. Oh, jangan pak. Tolong jangan, ampuni kami. Iya, ampuni kami. Kalau begitu cepat, berikan semua harta milik kalian. Dan yang perempuan, ikut aku. Cepat lakukan. Bagaimana ini? Kita harus memberikannya. Kalau tidak, kita akan dibunuh. Cepat. Hentikan sekarang juga. Ayo pasukan, kita akan hentikan para bandit itu. Kalian. Kenapa nih kudanya? Kenapa nih kudanya? Waduh. Gailah. Tolong yang mulia, saya kesangkut. Waduh, gimana sih di pasukan nih kuda? Ya ampun. Dasar kalian para bandit. Ayo pasukan, sini. Akhirnya kau datang juga. Berani-beraninya kalian mendatangi desaku dan merampas semua hak yang menjadi milik rakyatku. Kau pikir aku takut denganmu, ha? Raja yang sangat kuat, yang memiliki ribuan pasukan, telah mendukungku. Dia menjanjikanku tanah dan kekuasaan. Jadi aku akan membantunya. Tapi pertama-tama, kita harus menghancurkan kerajaanmu. Apa? Kau pikir semudah itu, ha? Aku tidak tahu apa yang kau maksud, tapi aku tidak peduli. Aku hanya memperdulikan keselamatan rakyatku. Semuanya, serang! Semuanya, jangan menyerah. Dasar kalian, sini. Waduh, mereka mencapai. Guys, kita kabur dulu, kabur. Ya ampun, aku akan membiarkan kalian menyerang pasukanku. Oke, tunggu nih. Kita dikejar banyak banget, dong. Aduh, warga, tolong. Ayo, yang mulia, kami mendukungmu. Aduh, gimana sih? Ya juga ya, pasukan yang jadi. Pasukannya apa yang akan menyelamatkan mereka? Aku dengan takut. Sini kalian. Mama nih, dasar. Bandit botak. Pada nyerah semua guys, botak semua guys. Ya ampun, sini guys. Mamam bukan, kena. Oke, satu lagi. Rasakan ini. Rasakan, ayo guys. Semuanya jangan menyerah. Kita pasti bisa. Ya ampun, sudah meninggal satu pasukanku guys. Perlu gawat. Oke, kita harus bantu ini, Ayo, kita bisa. Ayo, satu lagi. Oke, bagus. Bagus, ini lagi, pingin lagi. Ayo, dikit lagi. Wow, kita menang. Lihat guys, pada meninggal semua. Para banditnya, udah bro, stop bro. Wait. Santuy. Masih ngamuk dia guys. Waduh, kita kehilangan beberapa pasukan guys. Oh my god. Tapi gak apa-apa, kita telah berhasil mengalahkan mereka. Baiklah semuanya, cepat. Tolong rekan-rekan kita ini, segera panggilkan dokter. Siap yang mulia. Hidup Raja Zedek. Hidup, kau adalah raja terbaik. Hidup Raja Zedek. Hidup. Tenang semuanya. Tidak akan ada yang bisa menghancurkan kerajaan kita. Tidak akan ada yang bisa menjajah kerajaan ini selama kita semua bersatu. Hidup Raja Zedek. Hidup. Hidup Raja. Yeah.
Yang mulia, satu bandit ini masih bisa bicara, Yang mulia. Oh, baiklah. Kau, lihat semua teman-temanmu. Ini semua adalah ulah kalian sendiri. Sekarang katakan kepadaku, siapa yang nyuruh kalian untuk melakukan ini semua? Hah? Tolong ampuni aku. Yang menyuruh kami adalah Raja Ances. Dia menjanjikan kami tanah dan juga jabatan jika kami membantunya untuk membakar dan juga merampas desa kerajaan Zedex. Tolong ampuni aku. Apa? Ternyata dia lagi. Padahal Raja Ances udah lama berdamai sama kerajaan kita. Kayaknya dia mau cari gara-gara aku adalah raja yang masih muda. Mungkin dia meremehkanku. Kalau gini kita semua harus lebih berhati-hati. Tunggu dulu. Apaan tuh? Kayak pistol. Oh iya, aku lupa. Kita kan punya pistol, guys. Woi, gimana sih? Ya Amsyong, tahun berapa ini? Untung aja mereka lupa. Aduh. 50 hari telah berlalu dan 25 hari yang lalu aku berhasil mengulisir para bandit itu. Mantap banget kan? Dan sekarang aku duduk di sini bersama dengan istriku yang cantik dan juga satu kursi kosong. Waduh, kayaknya perlu diisi nih. Apa kamu bilang? Maksudku diisi sama kucing atau apa gitu biar lucu. Dasar. Yang mulia, gawat yang mulia, gawat, ini sungguh gawat yang mulia. Hah? Kenapa, kenapa? Oh, sepertinya saya harus berbicara dengan Anda berdua yang mulia. Bicara berdua? Enggak, kali ini aku mau tahu masalah di kerajaan ini, siapa tahu aku bisa bantu. Tapi Ratu. Udah, enggak apa-apa, ada masalah apa? Ini terkait dengan kerajaan timur, Ratu. Yang mulia, kerajaan timur telah runtuh. Apa? Kerajaan timur runtuh? Maksudmu apa? Ini adalah ulah kerajaan barat, Yang mulia. Raja Ances, dia telah menyerang Raja George di timur. Dan sekarang mereka menguasai seluruh kerajaan timur. Dan Raja George sekarang ditawan, Yang mulia, oleh Raja Ances yang jahat itu. Apa? Berani-beraninya dia nyerang kerajaan ayahku? Apa? Tapi seingatku, Raja Ances pernah bikin perjanjian untuk gak nyerang kerajaan kami. Ayah. Astaga, jangan sedih, tenang aja. Aku gak akan biarin ini. Dari dulu dia emang adalah seorang raja yang haus akan kekuasaan. Dia selalu merampas tanah orang lain begitu aja. Aku gak akan biarin dia. Aku akan kalahkan dia. Baiklah kalau begitu, adakan pertemuan sekarang juga. Baik yang mulia. Ini sudah keterlaluan. Raja Ances, berani-beraninya dia menyerang kerajaan timur dan menguasainya. Padahal kita, tiga kerajaan di pulau Brookhaven ini, sudah membuat perjanjian untuk tidak saling menyerang satu sama lain. Tapi dia mengingkari perjanjian itu. Saran saya yang mulia, lebih baik kita kirimkan pengirim pesan ke kerajaan Ances dan meminta mereka untuk mengembalikan kerajaan timur. Atau kalau tidak, kita akan serang mereka. Untuk apa? Percuma memberikan pesan ke mereka. Sudah jelas kalau tujuan mereka adalah menghancurkan kita semua. Itu benar. Sejak dulu Raja Ances tidak pernah mau menuruti atau menaati perjanjian apapun yang kita buat. Dia selalu melanggarnya. Tapi pasukan mereka sangat banyak. Kita juga harus mempertimbangkan itu. Pertempuran bukan hanya soal jumlah, tapi juga soal strategi. Aku yakin kita bisa mengalahkan mereka. Lagi pula, mereka sudah berani mengirimkan bandit ke desa-desa kita. Itu berarti Raja Ances, dia memang ingin mengalahkan kita semua. Aku setuju dengan kalian. Apapun itu, pokoknya Ances, dia bersalah. Dan kita harus menghentikan dia sebelum terlambat. Kalau kita biarkan gitu aja, dia pasti akan membangun pasukan yang sangat kuat dan bisa jadi target selanjutnya adalah kita. Kita harus hentikan sekarang juga. Baiklah kalau begitu, aku ingin kalian semua siapkan pasukan. Besok pagi kita akan berbaris menuju kerajaan Ces dan kita akan kalahkan mereka. Baik yang mulia. Baik. Siap. Tapi sebentar dulu. Ngomong-ngomong, ini bawa apaan ya? Wih, bau banget. Maaf yang mules. Yang mules lagi. Maksud saya, yang mulia, perut saya mules. Ya elah, udah ke toilet dulu sana. Baik yang mules, yang mulia. Ya ampun, sampai kliang dong penjaganya. Apa itu Gigo? Astaga, siapa kamu? Ya.
Ya ampun. Yang mulia, apakah Anda baik-baik saja, Yang mulia? Ya ampun, aku baik-baik aja. Kamu gak apa-apa kan? Ya ampun, aku gak apa-apa. Untung aja. Astaga, dari mana nih orang datangnya? Waduh, ternyata dia adalah assassin. Gawat ini. Ya ampun, bahkan seorang assassin bisa masuk ke kerajaanku. Penjaga, kamu udah melakukan yang terbaik. Untung aja kamu langsung masuk tadi. Kalau enggak, aku pasti udah gak ada. Ini sudah tugas saya, Yang mulia. Yang penting Anda baik-baik saja. Orang ini pasti masuk lewat jendela. Wah, kamu bener juga pasti lewat jendela sini. Astaga, ini guys. Asasinya, cepat tangkap orang ini. Bawa dia ke penjara. Baik, Yang mulia. Bisa-bisanya ada asasin masuk ke kamarku. Yang mulia, ini kuat sekali, Yang mulia. Kalau sampai asasin masuk ke kamar Anda, ini adalah ancaman besar bagi kerajaan ini. Kita harus mencari informasi lebih dalam, Yang mulia. Tentu aja, tenang aja. Ayo kita cari informasi itu. Baik, Yang mulia. Kamu, berani-beraninya kamu. Tolong, Yang mulia. Saya sebenarnya bukanlah seorang asasin. Saya bukanlah pembunuh. Omong kosong. Kalau bukan karena penjaga ada di kamarku, aku pasti sudah mati sekarang juga. Tapi karena aku adalah raja yang tidak seperti Raja Ences itu, aku bukanlah raja pembunuh seperti dia. Aku mungkin saja akan mengampuni nyawamu. Tapi kau harus memberitahuku apa rencana Raja Ences. Kalau tidak, panah ini. Saya tidak tahu apa-apa, Yang mulia. Mana mungkin? Waduh. Aduh. Cepat. Saya sungguh tidak tahu apa-apa, Yang mulia. Yang benar. Waduh. Kena dibawa dong, hampir aja. Ini yang terakhir. Apa rencana Raja Ances? 1, 2. Episode selanjutnya, Ances telah merencanakan strategi jahat agar bisa mengalahkan pasukan Zedex. Akan tetapi, Zedex telah mengetahui rencana tersebut dari assassins yang dikirim oleh Ances. Pada akhirnya, Zedex pun mengumpulkan pasukannya, dan akhirnya Zedex dan Ances pun bertemu dengan ribuan pasukan. Peperangan pun tak bisa dihindari lagi. Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Saksikan kelanjutan kisahnya di episode 2, 100 hari menjadi raja di Brookhaven. Eits, jangan kalian tutup dulu videonya. Masih banyak loh video Zedex Gaming yang gak kalah seru dari video kali ini. Tonton lagi dong video kita yang lainnya, tinggal kalian klik aja tuh di layar. Makasih kalian udah nonton video kita kali ini, dan jumpa lagi di video selanjutnya. Have a nice day.